Halo teman-teman semuanya, welcome to my channel. Dan kali ini kita bakalan main sebuah combo yang bisa dibilang combo anak-anak lah ya teman-teman, yaitu combo kangkung ya. Kali ini kita bakal main combo kangkung dicampur dengan commander Saki 3 kali ya, enak ya. Oke, kita langsung epic. Dan oke, kita lihat di sini Vale-nya lepas ya. Vale lepas. Kemungkinan besar banyak yang main Vale sih, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, kan di sini benar ya, teman-teman ya. Banyak banget yang main Vale ya. Ada 1 2 3 4 5 orang main Vale ya. Satu orang main Fanny dan Yuki ya. Di sini ada yang main Vale 2 ya, dua orang. Jadi di sini kita wajib banget menggunakan Starfall ya untuk ngurangin bintang mereka. Oke, di sini kita langsung aja ambil Beleric untuk langsung mendapatkan hero-hero naturnya ya. Ini sebenarnya gue bikin combo kayak gini tuh karena ya emang apa ya temen ya, combo ini tuh gampang banget dibuat. Dan juga combo ini sangat-sangat kuat teman-teman ya. Tapi minusnya combo ini mungkin bisa counter dengan Mage, Faramis Ele gitu-gitu ya teman. Dan oke, kita di sini dapat Beleric Eudora ya. Dan Valir ini untuk tambahan doang sih. Oke, di sini ada Angela 3 biji yang bakal gua ambil ya nantinya. Dan kita lihat dulu line up musuh. Ya, ada yang main Gunner dan juga Worm Slayer ya, kita lihat. Nah, di sini kita dapat flicker langsung aja kita kasih. Dan oke, kita langsung aja ambil Angelanya untuk ke bintang 2. Karena Angela itu di early game sangat-sangat kuat ya, teman-teman. Karena dia itu ada efek heal dan juga damage-nya lumayan lah ya, walaupun nggak ada mage sih. Di sini kita langsung masukin aja dan kita atur dulu posisinya. Oke, seperti ini kali ya. Di situ ada Angela lagi, tapi kayaknya nggak bakal gua ambil ya. Oke, kita lihat apakah menang ya. Dia di sini musuhnya pakai Aegis sih. Apakah bisa menang, teman? Angela kita kena incar. Di sini musuhnya pakai Vale 2 ya. Di sini kita wajib banget ambil Starfall karena kalian tahu sendiri Vale 2 ini bisa mengubah hero-hero menjadi bintang 3 gitu loh ya. Jadi kayak itu yang bikin OP-nya adalah hero 3 biji hero tuh bisa bintang 3 gitu loh. Ya, jadi kita wajib pakai Starfall ya, dapetin. Oke, di sini gue masih bingung pengen main ke arah natur apa ya, teman. Kita lihat saja nanti. Nah, di sini kita dapat Roger, teman. Kayaknya kalau kita dapat Starcore Mystic, kayaknya kita bisa buat ke arah Roger Mystic sih teman. Yang kalian tahu sendiri Mystic itu salah satu Starcore wajib ya, atau paling bagus lah untuk bermain natur. Dan apalagi kalau dipasang ke Roger, beh gila sih teman. Oke, di sini kita lawan Saber teman ya. Saber ini emang salah satu combo yang kuat banget untuk di early game. Jadi kayaknya sih ya teman ya, kita bakalan kalah. Dan juga bunga-bunga kita tuh udah mati teman-teman ya sebelum 12 detik. Jadi nggak ada efek yang bakal didapetin sih. Kita bakal kalah terlebih dahulu. It's okay, masih early game, nggak terlalu banyak juga kalahnya. Dan di sini gua melihat ada Martis dan juga Alpha yang bakal gua ambil mungkin ya. Karena di sini Angelanya itu dia dapetin ke arah fighter. Nah, di sini dapat Mia, nice banget, dan juga Eudora. Kita roll sekali kali ya. Benar teman, gue mikir dulu. Nah, Angelanya itu dapat car fighter teman. Kita bisa aktifin WM ya sih sebenarnya. Kita ubah posisi dulu karena tadi bunga kita itu kena musuh ya. Oke, di sini dapat Akai, kita jual aja deh, nggak guna ya. Gak apa-apa, abaikan aja Angelanya. Kita beli car Roger aja. Semoga di early game ini gue berharap bisa dapetin Roger 3. Mungkin Mia 3 ya, dan juga Eudora mungkin bisa kali. I don't know, tapi
yang bakal gue prioritaskan di early game itu adalah Mia dan juga Roger ya temennya, bintang 3. Oke, di sini kita lawan apa ini? Nature Spirit juga ya loh. Ada juga orang main Nature Spirit pakai Yuki 3 temen. Kayaknya feeling gue dia bakal hyper karena Roger sih temen, karena pakai Yuki 3. Oke, di sini kita kalah karena Gunner dia aktif ya, Roger dia jadi lebih sakit. Kita bisa beli ke arah Akai dan kita nggak usah up level dulu. Siapa tahu kita bisa dapat Mia 3 biji itu lumayan banget. Nah, di situ ada Starfall teman. Oke, Golden Staffnya diambil, it's okay. Starfall penting, Starfall penting. Oke, langsung aja kita ambil Starfallnya teman. Karena ya yang main Vale 2 tuh 2 orang teman. Jadi kita wajib banget gunakan Starfall ya. Oke, kita tunggu dulu. Dapat Eudora 2, langsung gaskan aja. Kita roll sekali, dapat Mia dan juga Eudora. Kita di sini bisa jual Angela, ganti sih. Angela jual aja, kita roll sekali dapat Akai. Up slot aja lah ya. Nah, di sini kita majuin, kita ubah posisi. Oh iya, di sini Akai ada 2 biji, teman. Ntar kita ganti dulu, teman. Nah, udah ganti karena Mia, Mianya kita kasih flicker plus Starfall. Oke, kita waduh, lawannya keras banget ini temen. Lawannya Guardian apa ini? Keras-keras temen. Ini walaupun hero bintang 1 tapi dia udah apa bintang 2 semua temen ya. Jadi keras sih, hero 1 gold tapi bintang 2 semua, keras sih. Ya kita masih kalah. Waduh, itu ada yang sombong ya. Ada yang aduh duduh yang lagi berapi-api. Tenang aja temen, kita bakal kasih paham ke dia nanti ya. Di sini jual Eudora aja biar kita tetap mendapatkan interest teman. Walaupun kalah setidaknya kita masih dapat tambahan gold interest. Kita lihat lagi musuhnya. Waduh, ada yang menatur juga. Nice, Mianya bintang 2. Setidaknya bisa gendong lah ya di early game ya bintang 2 tuh. Oke, di sini kita kita bisin aja lah ya sampai 10 gold dapat Atlas. Nice banget. Atlas di level 5 sih gaskan aja temen, ambil ya. Ini kita udah 4 Nature 2 Guardian ya. Sisa satu lagi nanti kita bisa langsung aktif sih temen Nature ya, kalau pas ronde creep ya. Kita tungguin aja ronde creep. Nah, kita sambil lihat musuh. Musuhnya ada yang main Saber dan juga ada yang main Mage ya tadi kayaknya ya. Di sini ada yang main Astral Power juga, nice, bunga kita mekar, lihat tuh. Dapat Magic Defense dan juga Physical Defense tambahan, teman. Jadi Nature Spirit dikomboin sama Saki 3 tuh emang combo haram sih, teman ya. Combo haram sih kata gue sih. Karena dia dapat shield juga gitu kan. Oke, kita ambil Akai. Tapi ini by the way, gue nyari Akai bintang 3 sabi sih. Nah kan, bisa nih ya. Akai bintang 3 nih bisa teman ya. Sabar dulu, di situ ada Mia. Kita ambil interestnya ya teman. Nah, di sini gue berharap dapat Golden Staff. Aduh, ternyata nggak dapat teman. Blade Armor bolehlah buat kasih ke Mia atau Beleric juga sabi-sabi aja. Semoga di sini Mianya bintang 3 seriusan. Oh, dapat Mystic, gasken, let's go Mystic. Roger Mystic, let's go ya teman ya. Rogernya bintang 2. Dapat Akai bintang 3. Nice banget, Akainya bintang 3. Ini kita untuk early game-nya udah kuat banget sih teman ya. Di sini kayaknya bisa jual Mia untuk kita masukin Roger ya, biar langsung 6 Nature kita langsung main win streak aja teman-teman ya. Nggak usah ragu teman-teman, kita main win streak, kita main di level 6 untuk nyari Roger dan juga buat nyari Mia Eudora itu masih bisa banget sih di level 6. Karena main Nature plus Guardian itu kalian enaknya ngeroll ya teman-teman ya di shop itu pas level 6 sih, karena
ya hero-hero natur, hero-hero murah, dan juga hero 3 gold juga ada. Jadi level 6 tuh paling cocok untuk ngeroll ya kalau main natur. Di sini kita lihat musuhnya ada yang main ke arah Astro Power Summoner ya. Pakai kita ditendang coy ke belakang nggak bisa nebe. Tapi Mia kita kayaknya aman sih ya teman-teman. Mia dikasih Star Fox sih gacor parah. Di sini dia main apa nih? Dia main ke arah WM ya teman-teman ya. Gak tahu lah. Oke, di sini Wanwannya lompat tapi nggak bisa berkutik ya teman-teman karena Mia kita punya Star Fox bro. Wanwan dia kayak udah bintang 2 gak sih itu? Atau masih bintang 1 ya? Oh iya. Dan di sini kita ya udahlah main natur. Kita liatin aja kalau ada hero kita ambil. Ya emang natur tuh adalah combo paling simple ya temennya. Combo mager plus simple plus kuat gitu kan. Emang paket lengkap dan natur ini plus sakit 3 ya. Paket lengkap guys. Oke kita ya gabut di apa magic chest tuh begitulah ya. Kita tungguin kita lawan siapa nih temen kira-kira ya. Kita lawan apa, Orange Slayer? Gunner, ada yang main Gunner, MM juga ada. Oh itu ada yang main Valley 2 tuh. Dia ngumpulin hero 1 gold teman. Semoga dia nggak dapat Roger lah, sumpah guys. Kalau dapat Roger sih, gila cowok Roger bintang 3 sih. Semoga nggak dapat ya karena kita juga butuh Roger. Oke, kita sih menang ya teman. Kita langsung win streak aja teman. Nah, kita jual untuk interest. Kita main win streak aja langsung gitu kan karena kita udah jadi kombonya nih. Tinggal cari star dari hero-nya Roger nah kan dapat. Tapi di sini kita nggak usah ngambil karena kita pengen interest 20 sih kayaknya ya. Interest 20 tuh lumayan ya, teman-teman. Kita lihat lagi dari musuhnya gitu kan. Siapa tahu nanti udah tiba-tiba ada yang jadi kan. Di situ ada yang main karai elementalis juga, teman-teman. Elementalis saber ya. Itu lumayan oke lah elementalis saber tuh. Tapi emang nggak terlalu kuat tapi ya gimana ya, teman-teman ya. Gila di sini ada yang main Roger. Dikasih Yuki 3 teman-teman ya. Rogernya Roger Natur. Bisa menang kali kita nih. Bunga kita mekar. Oh bisa menang sih, bisa menang sih. Mia kita Starfall teman-teman ya. Kita di sini mistiknya kita ke arah Mia dulu teman-teman ya karena kita punya Starfall. Yang dimana Starfall tuh emang enak buat ke arah Mia ya. Jadi kita main dulu di early game ke arah Mia mistik ya. Nanti kalau udah late game baru kita ke arah Roger mistik ya. Di sini Roger bisa kita ambil. Kita Fatbox ke 8 sih. Nggak bisa ngarepin apa-apa sih teman-teman. Fatbox ke 8 ya. Kita dapat sisaan-sisaan aja nggak apa-apa, it's okay karena main natur juga ya nggak terlalu butuh item sih. Oke, kita masih dapat item ini sih teman-teman ya. Ambil aja ya buat Eudora lumayan supaya ada damage tambahan gitu ya. Nah, dapat Beleric, Roger sama Atlas, dapat Mia lagi. Kita inter 10 aja, it's okay. Roll lagi, aduh nggak dapat teman. Kita coba jual kali ya. Oke, kita rapihin dulu biar kelihatan enak. Oke, jual aja, dapat Roger teman. Dapat Roger kita ambil nanti aja karena kita mau interest dulu teman ya. Oke, kita liatin aja dulu. Kita untuk sementara kita masih win streak sih ya. Win streak 4. Kita ketemu ke arah Karina. Pacetot ya, Pacetot Urem Slayer teman. Tapi damage-nya kebagi-bagi sih teman-teman. Team Slayer tuh counter sama kangkung guys. Karena damage-nya dibagi-bagi gitu. Kecuali lu Kimi Urem Slayer gitu kan. Fire pakai fire itu baru tuh sakit tuh. Tapi bisa menang kaget kita ini. Wih. Wih, ya kali kalah. Mia kita aman. Apakah bisa? Wah, kalah sih temennya, kalah. It's okay, it's okay. WS kita pecah.
Gak apa-apa, masih banyak juga dari kita. Kita ambil Roger, dapat Bellerick, nice banget. Sisa Atlas ya yang masih bintang satu ya. Oke, ini bunganya ya taruh tengah kurang worth it sih, teman. Taruh pinggirnya kali ya. Kita coba pindahin posisi dulu, teman ya, supaya enak gitu. Nah, ya kayak gini udah mantep sih. Mia kita flickerin kan, biar bisa ke arah depan. Oh, apa dia ngetik tadi? Waduh, bahaya banget kan kata gua mah apa? Roger 2 biji bintang 3, teman-teman. Waduh, bahaya sih. Waduh, Roger. Ini gua enggak tahu ya dia main ke arah sinergi apa. Tapi Roger bintang 3 2 biji sini udah stres sih kalau kata gua ya. Enggak bisa, teman, ya kuat ini. Ya, tuh. Gak kuat sih, Roger strong parah coy. Mia. Mia. Waduh, bagi damage sialan. Dia, masalahnya dia itu ini teman bayangan ya, klonan. Jadi kita yang kena damage doang gitu. Ah sialan ya kata gue mah. Dapat Eudora ya, Eudora kita OTW bintang 3 juga. Oke, sabar kita round the creep. Semoga di sini round the creep kita bisa dapat item attack speed ya. Gue berharap banget, teman. Attack speed itu buat cara Roger, teman ya, biar gacor gitu kan. Atau buku boleh sih buat langsung dia berubah gitu. Kita nggak tahu dia dapat apa nih. Semoga attack speed. Aduh, dapatnya beginian, teman-teman. Kenapa ya, ambil dia ya lah. Lumayan ada physical attack ya 200. Di sini kita dapat ke arah clone aja lah ya. Aduh, ditelepon cok, ini apa ini? Bentar. Oke teman, di sini sorry banget tadi gua skip ya, karena tadi gua ditelepon. Dan di sini kita tadi dapat ke arah Roger bintang 3, teman-teman ya. Di sini gua pengen ke arah mistik, tapi agak ragu ya Roger mistik ya. Ntar dulu teman, kita pikirin dulu ya. Kayaknya masih worth it ke arah Mia dulu gak sih, karena Mia itu megang Starfall tuh teman ya. Kita lihat dulu Rogernya, nggak ada attack speed. Mia nya nggak ada attack speed temennya, emang kurang ajar monton tuh. Wih, itu kenapa ding suren ya? Apakah kita menang lawan Saber lagi? Oke, menang ya teman ya. Darah dia sekarat tuh, sisa 7 tuh. Pasti badannya gemeter tuh ya. Sisa 7 gitu kan. Ini kita ambil ke arah Starcore apa ya? Kayak Gunner boleh sih. Dapat Dark ambil aja dah. Kita buat ngaktifin ke arah ininya aja dulu teman ya, Gunner. Dapat nice banget temennya, pas banget. Eudora 3 Atlas 2 nih, combo kita udah enak banget teman. Tinggal Mia bintang 3 doang sih. Oke, kita kasih itemnya ke arah Roger, tapi kita nggak ada hero gunner. Gue pengen kasih mistik ke arah Roger, tapi kita nggak ada hero gunner teman. Jadi star core nya bisa ya cuma ke Roger. Ya udahlah ya, nanti dulu teman, kita bakal up slot baru kita ganti ke Roger ya. Jadi sih gue bingung sih, karena nggak ada hero gunner ya buat kita kumpulin. Kita di sini kalah apa menang sih? Menang, nice, menang ya. Nah, kayak kita bintang 3 kuat parah coy. Gokil ya, gokil. Oke, dapat clean, tapi kita nanti dulu deh teman. Kita ubah dulu ke Mia lagi.
kita dapat twin tapi kita pengen up slot ya, tapi nanti dulu aman aja. Nah kalian lihat ya temennya tadi ya, gue slot 6 sendirian temen, bokil abis coy. Tapi bisa posisi atas tuh slot 6 sendirian. Tapi ya main atur begini ya temen, kalian nge-stuck di slot 6 aja temen biar dapat hero-hero kalian gitu kan. Kalian nabungnya di interest 10 aja, karena kalau kalian nabung di interest 20 itu terlalu susah sih kalau pengen nyari hero bintang 3. Kita di sini lawan MM ya, Marksman. Aduh Mia, gue kena hit bro. Aduh Mia, gue kena hit, capek bro. Oke, kita udah mulai harus main Roger Mystic sih. Kalah sih ini. Aduh Mianya kena tendang, sialan. Cowok sialan yang cowok ini main. Oke, kita ambil aja Karaklin. Gue pengen up slot Srisan cuy, biar bisa Roger Mystic. Ada Starfall lagi, boleh kita ambil. Tapi ada Elementalis juga tuh, bisa Roger Elementalis. Bentar Starfall lah ya, karena yang main Vale 2 tadi ada 2 orang ya. Gue gak tahu itu Vale 2 nya udah mati apa belum sih. Dapet Karaklin. Up slotnya ya, biar kita bisa langsung Roger Mystic cuy. Kita kasih ke Clear, kita kasih ke Roger. Oke, Roger sekarang kita hyperin aja teman. Ini ke arah Blade Armor aja lah ya, biar bisa mantulin damage cuy kalau diserang. Karena kalau lagi mau DMM tuh nggak ada damage gitu kan. Oke, cleannya bintang 2 juga, tapi ada kimia cleannya lah. Lumayan bintang 2 cuy. Di sini Mia kita serat teman. Kita udah level 7, nyarinya itu udah susah banget ya. Kehilangan semangat cuy ya, karena combo kita udah jadi. Kita lihat Roger Mystic cuy ya. Kita lihat berberannya nih. Tuh. Ya, belum ada damage sih karena masih 2 gunner. Kita bisa aktifin 4 gunner sih teman. Tapi yang terpenting dari Roger tuh Mystic ya teman. Tuh ber tuh ya. Ulti terus teman. Kalau hero natur kalian pada mati, Roger tuh udah auto ulti terus ya. Kita di sini ambil Kimi lumayan. Siapa tahu oke ada Layla sih, kita ambil juga sih boleh. Tapi artinya apa? Agak sih itu kan. Mantau chat lu, mantau chat gitu kan. Terlihat musuhnya udah jadi semua ya kombonya ya. Ada yang main MM tuh, ada yang main Swordsman. Flame Slayer nih jadi nih, bahaya nih kalau dapet link ini ya. Link Flame Slayer kasih Astro sih bahaya sih. Positioning dulu temen. Oke, kayak gini udah oke sih. Karena ada apa yang main Flame Slayer Swordsman. Gue nggak mau sampai bunga gue tuh kena hit temen ya sama hero-hero Swordsman dia. Karena nanti kita nggak bisa survive. Oke, digesek-gesek, tapi kalian lihat Roger gue ngeber-ngeber di belakang ya. Berin lagi dong Roger. Oh, ini menang kaget nih. Waduh, pacetotnya OP. Ayo, menang. Aduh, dia punya Winter ya. Aduh, Winter coy. Sialan. Ayo. Aduh, kalah coy. Itu musuhnya yang lawan kloningan kita. Kalah juga coy. Dapat Cloud. Boleh Cloud sih karena kita punya 2 Starfall kan. Kita kasih Starfall ke Cloud, bisa banget untuk aktifin 4 gunner. Di sini musuhnya tinggal 1 orang doang, teman. Ya. Gimana ini? Mia kita belum menang 3 nih, belum 4 gunner juga kan. Kita ambil Aurora supaya siapa tahu dapat kristal Elementalis itu kan, bisa kita aktifin juga Elementalisnya. Kita kasih Starfall-nya kali ya. Ini kasih ke Belerica ya, supaya hero-hero musuh tuh ketika Roger ngehit bisa ngurangin bintang. Jadi lebih lembek lah sama Roger tuh. Semoga Golden Staff please. Golden Staff. Kita berharap banget item
attack speed cuy buat Mia. Waduh, ada Astro coy. Kita lihat dulu, kita ngemain Astro sih. Tapi ada Astro nih, kristal penting bejir. Astro apa? Apa ya? Oke lah, kita ambil ini aja. Ini kita ambil ke arah DHS boleh sih. Kita ambil si Albert sama DHS aja ya. Roger, kita kasih ke arah si Albert sama DHS, nggak salah. DHS kasih ini aja teman ya, supaya ada attack speed. Oke, kita nabung sebentar ya teman ya, untuk round ini kita biar bisa aktifin 4 gunner ya. Kita lihat ini musuhnya kombonya jadi sih teman, musuhnya jadi sih. Waduh, katanya gesek-gesek sih. Mana Roger gua tuh? Oh itu ya, di belakang tuh. Kita lihat Roger kita, in Roger with Rush. Ngeber. Ber. Ber. In Roger. Ber. Oh. Aduh Roger cuy. Macetot ya. Kasih tau. Ber. Sial. Ayo ngeber. Ber. Nice. Pas banget ya timing ber ya. Karena Roger tuh kalau masuk tanah tuh dia nggak nerima damage teman. Ada Estes, boleh kita ambil nih. Tapi kita jual aja ini ya, kita masukin ke arah gunner ya. Gunner apa ya, Guardian? Gunner aja sih. Biar Roger ada damage teman. Tapi Estes kita boleh ambil. Mia kita satu lagi ya, karena kita punya clone. Mia sih nyari di level segini sih kayaknya mustahil teman. Ini Estes kita simpen ya sih, atau jual ya lah, coba cari Mia. Aduh dapat Estes lagi. Aduh Mia-nya kata dia cooldown staffnya kasih Karina. Waduh ditutorinnya tuh, ampunku. Kita lihat ini darahnya sama-sama sekarat nih temennya, bisa mati gua nih kalau kalah. Ayo Roger, dan Roger with trust. Ber. Aduh belum ini cong. Ayo Roger, ber. Aduh Roger gua nih. Roger, mistiknya aktif. Mistiknya, nice, mistiknya aktif ya. Ber. Waduh, kalah cok, pacetot ya. Wah sialan. Darah kita sekarat banget cuy, darah kita sekarat banget. Atlas kita skip, nice. Ada Mia, langsung keluarin aja. Kita bisa Mia bintang 3. Oke, kita ada 4 hero bintang 3 ya. Semoga menang sih, Mia kita udah bintang 3 sih. Harusnya lebih tebel dan juga lebih gacor gitu kan untuk ngasih Starfall ya. Gue berharap ya Starfall ini Mia ini ngehit karena Lancelot loh. Nah kita kasih dia AS aja biar attack speed kali ya. Ini kasih ke Mia si Albert ya. Oke, kayaknya kayak gini bagus sih. Kita lihat posisinya. Posisinya masih sama sih dia. Ayo Mia nya semoga Mia nya bisa ngehit ke arah Lancelot ya, supaya bisa dikurangin bintangnya cuy. Oke, linknya ber. Oke, pas banget timing Roger gua masuk tanah. Ayo Roger, in Roger with trust. Mia kita aman, ngasih Starfall. Ayo ber. Oke, ih gila Roger gua jago banget cuy. Ada Ultiminator dihindari nama dia. Ayo sisa gituan, sisa Fanny. In Roger with trust, kita sembur dulu. Sisa Masya jebrot. Oke guys ya, and sudah game ini cuy ya. Jadi gimana menurut kalian temennya, ini combo yang sangat haram antara Nature Spirit ya, kangkung lah bisa dibilang ya, dengan sakit 3 temennya. Rogernya dapat mistik loh temennya, gokil parah cuy ya. Oke sekian aja video kali ini, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton mungkin sampai akhir, terima kasih banget. Jangan lupa untuk di like videonya dan juga di subscribe channel gue ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.